Polres Kuburaya melaksanakan upacara serah terima jabatan 5 pejabat utama di Mapolres Kuburaya, Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Upacara sertijab dipimpin secara langsung oleh Kapolres Kuburaya AKBP Jerol Hendra Yosef Kumontoy. 5 pejabat utama yang dilantik yaitu Kabagops Polres Kuburaya AKP Indra Asrianto digantikan AKP Hoerudin yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polres Sintang. Kabagren Kompol Agus Supriyadi digantikan AKP Linda Herlina sebelumnya menjabat Bayangkara Penyelia Administrasi Rorena Polda Kalbar. Kasat Lantas Ibtu Tatang Rosyadi digantikan Ibtu Apit Junaidi sebelumnya menjabat Kaur Binops Satlantas Polres Kuburaya. Kapolsek Kubu Ibtu Salahuddin digantikan Ibtu Heru Anggoro sebelumnya menjabat Panit 2 Unit 1 Siiden Ditreskrimum Polda Kalbar. Kapolsek Batu Ampar Ibtu Kistoyo digantikan Ibda Renov Kusuma Bakti sebelumnya menjabat Kanit Turjawali Satsamapta Polres Mempawah.